Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab ilmunah untuk kemula dan sekarang kita insyaallah akan membahas tentang al-maf'ulu ma'ah maf'ul ma'ah maf'ul ma'ah adalah maf'ul yang kita sebutkan dalam kalimat bahasa Arab yang tujuannya adalah untuk memastikan adanya kebersamaan sesuai so dengan namanya ya ma'ahu bersamanya ini memastikan kebersamaan misalnya kalau kita mengatakan ya ja'al amiru wal jaisu ya ja'al amiru wal jaisu kalau kalimatnya seperti ini tentu kita ingat ini namanya atau ma'tuf ya ja'al amiru wal jaisu pemimpin telah datang dan tentaranya maka di sini ja'al amiru wal jaisu sesuai yang sudah kita pelajari ya ketika membahas huruf atau Wow kalau huruf atau Wow itu tidak memastikan ya meskipun hukum asalnya kalau kita mengatakan jaal amiru wal desu itu pemimpinnya dulu baru tentaranya tapi itu tidak memastikan karena kalau Wow itu bisa amirnya duluan tentaranya belakangan bisa juga tentaranya duluan amirnya belakangan atau bisa bareng-bareng ini kalau wawunya wawu atau tapi kalau kita ingin memastikan bahwa Amir pemimpinnya datang bersama dengan tentaranya, maka kita pakai wau namanya wau ma'iyah. Wau ma'iyah. Wau ma'iyah itu wau yang artinya bersama. Jadi bukan wau yang artinya dan. Kalau wawu yang artinya dan namanya wau atof. Nah kalau wau nya maka dia e, i'rabnya mengikuti kata yang diikutinya. Tapi kalau wau nya wawu ma'iyah, setelah wau ma'iyah pasti mansub. Karena menjadi maf'ul ma'ah. Jadi kalau kita mengatakan, Ja'al amiru wal jaysya. Ya, perhatikan. Ja'al amiru wal jaysya. Pemimpin telah datang bersama dengan tentaranya. Maka dalam kalimat ini kita memastikan bahwa amir dan tentaranya jalan bareng. Ya, ja'al amiru wal jaysya. Ja'af il-madi al-amiru fa'il wal jaisha wawunya namanya waw ma'iyah al jaisha maf'ulun ma'ahu maf'ul ma'ah tetapi ya di pembahasan tentang maf'ul ma'ah ini sebetulnya ada khilaf ya ada ulama yang berpendapat bahwa kalau masih dimungkinkan untuk dibuat atau ma'tuf ma maka lebih afdol ya apa namanya kita mengucapkannya dalam bentuk atau ma'tuf ma jadi Contoh Jaal Amiru wal Jaisha ya dengan Womaiyah cocoknya kita bacanya Jaal Amiru wal Jaisu ya kembali ke hukum asalnya pakai wau atof ya meskipun sah sah aja karena kalau kita ingin memastikan kebersamaan jadi kita ingin memastikan bahwa Amir sama Jais datangnya bareng maka kita gunakan Womaiyah ini Jaal Amiru wal Jaisha kecuali kalau antara dua kata ini memiliki sifat yang berbeda memiliki sifat yang berbeda Misalnya kita mengatakan ya, Sirtu wan nila. Sirtu wan nila. Saya berjalan bersama sungai Nil. Nah, perhatikan di sini. Sirtu wan nila. Misalnya kita uh, jalan menyusuri sungai Nil ya. Kan kalau kita menyusuri sungai, kitanya jalan, ya sungainya juga mengalir ya. Nah, jalannya kita dengan jalannya sungai itu berbeda. Dalam keadaan seperti ini, wajib punya wumaiyah. Ya, sirtu wan nila. Justru nggak boleh kalau diatofkan. Kita nggak boleh mengatakan sirtu wanilu. nilu. Ya. Sirtu wanilu nilu nggak boleh. Karena kalau sirtu wanilu nilu... Nah, ini khusus untuk yang sifatnya sama. Ya, misalnya... Sirtu zaidun boleh. Karena saya dan Zaid jalan. Ini boleh. Karena saya dan Zaid cara jalannya sama. Tapi kalau sirtu wan nila... Afwan, sirtu wanilu nilu nggak boleh. Makanya kalau... Uh, ada dua kata yang sifatnya berbeda nah ini justru malah wajib pakai maful maah sirtu wa ya kemudian contoh lain misalnya zakartu atau darostu. ya saya belajar wal misbaha wal misbaha ya bersama dengan lampu maksudnya ketika dia belajar dia menyalakan lampu ya selesai belajarnya lampunya dimatikan itu maksud dari kalimat zakartu atau darostu. wal misbaha Nah dalam contoh ini nggak boleh dibaca zakar tuh al misbahu ya karena uh, lampu nggak ikut belajar sama kita ya tapi ketika kita belajar lampu ikut nyala ya makanya dalam keadaan seperti ini ohnya namanya wow ya kalau kita irob zakar tuh filan fa'il wownya wow ma'iyah al misbahah maf'ulun ma'ahu mansub ya nah jadi untuk pembahasan uh, maf'ul ma ini kita harus tahu adanya Uh, huruf ya ada satu huruf yang bisa digunakan untuk uh, membuat kalimat yang mengandung maf'ul ma'ah yaitu huruf wau yang disebut dengan wau ma'iyah jadi harus ada wau ma'iyahnya ya contohnya tadi jal amir wal jaisha di sini wau nya wawu ma'iyah taib ya kita sekarang akan membahas beberapa contoh supaya kita makin memahami tentang maf'ul ma'ah ini misalnya ya saykidul muslimuna wa adana subhi ya orang-orang Islam bangun wa adana subhi bersamaan dengan adan subuh ya maka di sini ya estaikidu fil mudari al muslimuna fa'il wa adana wa nya adana adalah maf'ul ma'ah as subhi mudhaf ilai nah kemudian raja'al ummalu minal masna'i wa ghurub asy-syamsi para pekerja pulang dari pabrik Wa ghuruba shamsi bersamaan dengan terbenamnya matahari maka di sini roja fi ilmadi, al al-ummalu fa'il minal masna'i jar majrur wa ghuruba wa unnya umayyah ghuruba maf'ul ma'ah asy-syamsi mudhaf ilayhi kemudian raqibtu as-sayyarata wal qamara saya mengendarai mobil bersamaan dengan bulan atau ditemani bulan ya kan kalau kita lagi naik mobil, kita lihat ke jendela ada bulan seakan-akan bulan mengikuti kita. Maka di sini rokib tu sayyara ta wal qamara rokib tu fi'il dan fa'il. As-sayyara ta maf'ul bi wal qamara waunya wa al qamara maf'ul ma'ah. Kemudian sahir tu li kitabati hadal kitabi wal misbaha. Ya. Saya begadang untuk menulis buku ini wal misbahah ditemani lampu ya maka di sini sahir tuh fil fa'il kitabati jam majrur hada mudhof ilai mabni ya kalau kitabi juga mudhof ilai wal misbahah wawunya ma'iyyah al misbahah maf'ul ma'ah kemudian wa salat fatimatu fi baitiha wa nuzul al matari ya fatimah tiba di rumahnya bersamaan dengan turunnya hujan maka di sini wa salat fiil faltima faltimatu fa'ilnya fi baiti jar majrur haknya mudhaf ilaih wa nuzula wa unya nuzula maful dan al-matari ini adalah mudhaf ilaih ya jadi seperti ini ya seperti ini penggunaan maful dalam kalimat nah di Al-Qur'an ada ada yang Uh, merupakan contoh ya tapi hanya satu tapi itu pun lebih mirip seperti atau patuf ya yaitu dalam surat Yunus ayat 71 ya Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana ka alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati fa'ala tawakkaltu fa'ala tawakkaltu Fa'ajmi'u amrakum wa shurakaakum ya yang menjadi contoh adalah dalam ayat faajmiu amrokum wa akum ya maka kumpulkanlah ya amrokum ya keputusanmu wa akum ya dan sekutu sekutu kamu ya enam di sini ya faajmiu amrokum wa akum maunya ada yang mengatakan bahwa wa iya. meskipun kembali ke hukum asalnya beberapa ulama ada yang menguatkan kalau bentuknya seperti ini maka sebaiknya dianggap sebagai atof ma'tuf ma ya nah kemudian ada satu ya di dalam hadis uh, dalam riwayat Abu Bukhari bu'istu ana wasa'ata kahata ini ya aku diutus dan hari kiamat ya bersama dengan hari kiamat kahata ini ya seperti dua jari ini ini isyarat tentang dekatnya ya waktu dibangkitkannya Rasulullah dengan hari kiamat. Nah, di sini yang kita adalah bu'istu ana was sa'ata. Ya, as sa'ata ya, ini wawunya ma'iyya as sa'ata maf'ul ma'ah. Nah, demikian ya pembahasan kita tentang maf'ul ma'ah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.